Cara membuat kue kering janda gendit. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 100 gram gula halus, 75 gram mentega, 225 gram tepung terigu, 125 ml minyak goreng, 75 gram tepung maizena. Selain itu juga dibutuhkan tepung panir dan choco chip. Campurkan minyak goreng, mentega, dan gula halus. Aduk sampai rata. Setelah merata, masukkan tepung maizena, kemudian tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, aduk sampai menjadi adonan. Buat adonan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita blender tepung panir hingga halus. Siapkan loyang, olesi dengan mentega. Setelah itu, kita ambil sedikit bagian, kita bentuk bulat-bulat sebesar kelereng. Selanjutnya, kita gulung-gulungkan ke dalam panir. Taruh adonan di atas loyang, kemudian di atasnya beri choco chip. Jika sudah, oven hingga matang.
Selamat datang, siap sajikan.